jarum. Biasanya sih kalau gue makainya bagian atas ini gue lubangin, dan ininya kita gue ituin apa coak buat naro si jarum. Kalau punya gue biar safety sih, biar nggak gerak kemana-mana. Itunya sih apa namanya, fungsinya itu. Jadi kalau pas diisolasi itu dia nggak, si jarum ini nih ada apa namanya, sangkahannya gitu. Ini jarumnya biasa pakai jarum-jarum tato biasa. Kalau untuk yang aslinya dia biasa pakai duri atau tulang buat dijadiin jarum, tool jarumnya ini. Kita ukur dulu, baru kita patahin. Kita tekukin. Baru kita tekuk lagi ke dalam. Baru dipotong. Lalu masukin ke lubang yang ini. Tekan pakai tangan kiri, baru dipakai insolasi. Pemukulnya biasanya gue kasih ini sih biar tali, biar untuk peredam buat saat pemukulan itu nggak terlalu kencang. Satu lagi biasanya alat penunjang untuk hand tapping itu kita pakai bantal kecil, dan dilapisin sama plastik wrapping atau plastik apa aja boleh. Penggunaan bantalan ini ya untuk tatakan si tool jarum ini, untuk penyangga, untuk bisa digeser. Nah, contohnya ini.